Halo semua, kembali lagi di channel Tian Chris. Ya, hari ini aku mau menjelajahi dungeon. Ada dungeon baru. Maaf ya semua, baru hari ini bisa upload lagi. Kemarin-kemarin lagi sibuk nih, baru bisa upload sekarang. Ya lumayan nih, sekarang ada dungeon baru lagi, ada tag baru lagi itemnya. Yuk kita langsung saja kita masuk ke dalam dungeonnya. Itu ada tape jarak sedel, tech talk, sama item armornya 2. Langsung saja kita masuk. Nah, ini udah masuk di dalam dungeonnya. Langsung saja kita telusurin dungeonnya. Kayaknya ini di bawah deh, sebelah kiri deh, sebelah kanan tuh nggak mungkin. Pokoknya kuncinya itu deket gerbang. Kita cek gerbangnya dulu, cari gerbangnya dulu, baru cari kuncinya sama cari tag itemnya. Yuk kita lanjut. Ya sebenarnya belum pernah masuk sini sih, tapi nggak apa-apalah, kan baru nggak tahu apa itu, nggak tahu dalam mapnya kayak gimana, ada perangkap apa aja. Nggak apa-apa, kita telusurin aja. Ini kayaknya dungeonnya rada ngebug, kok nggak keluar gambarnya. Anjay, belum apa-apa ada lava kayak gini. Wah, udah di dalam sini nih, ada dinonya. Yuk, lawan badak nih. Kita kill aja. Nah, ini sudah, kita lanjutkan perjalanannya lagi, cari gerbangnya, baru cari kuncinya, terus cari tagnya juga, langsung lawan bos. Thank you.
mana nih lokasi kuncinya? Kayaknya sih daerah tengah-tengah, terus ke atas itu. Kita cek aja semuanya. Di sini berarti tempat kuncinya. Gila. Lokasinya di sini kuncinya. Tak kira ini item aja. Ternyata kuncinya di sini. Tak kira di tengah-tengah, di atas ini. Ya udah, lanjut aja cari tag-nya, gerbangnya belakangan aja deh. Cari tag-nya. Kita telusurin daerah atas, habis itu daerah kiri. Nah, lawan bos nih, langsung aja di kill. Anjir. Teror bird ini. Sama buaya kecil. Anjir, buayanya pakai loncat segala pula. Yuk, kita terusin lagi udah nih. Wah, lawan lagi nih dinonya. Kita kill aja. Anjir, Rex. Thank you.
Nah, udah nih, mudah banget, gila. Langsung kita cari lagi lah. Wah, lava lagi nih. Gila, ini berat banget ada lava. Bisa dulu lah, takut mati nih. Maaf ya, disab dulu, takut mati. Trauma jatuh di lava nih. Anjir. Lagi males kalau enggak bisa. Kalau hobi sih ya pas. Loncat-loncatnya, kalau enggak hobi ya berendam di dalam lava. Sama aja bohong. Udah sampai sini tapi mati karena lava. Sia-sia dong. Di sini berarti tempat tag-nya ya. Yuk, langsung aja kita cari gerbangnya terus cari bos. Berarti di lokasi ini tempat tag-nya. Ini dapat tag top. Enggak tahu fungsinya buat apa. Kita cek ya. Kayaknya buat tempat makanan deh kayaknya, tapi nggak tahu juga sih, nanti aja kita cek. Yuk langsung aja cari bosnya, tapi ya lewat lava lagi. Anjir ya, kalau oke ya berhasil, kalau nggak oke ya berendam di lava. Alhamdulillah bisa. Sebelah mana lagi ya? Sebelah kanan belum deh kayaknya. Dicek dulu lah. Ya elah, lava lagi.
Di sini berarti gerbangnya. Di lokasi ini. Berarti yang bawa tadi bukan item semua. Ya langsung aja. Gak pakai lama lah. Pengen tahu bosnya apa, King Kong atau katak lagi. Bos lagi nih, bukan bos ya, ya pengawal-pengawalnya. Anjir lah, labang. Gila anjir, banyak amat. Untung cuma sedikit, gila. Udah nih, kita cari lagi ruang bosnya, tapi ambil item-itemnya dulu. Mungkin di dungeon kali ini terlalu banyak lavanya, agak susah. Kalau nggak oke ya tenggelam di dalam lava. Ya semoga kalian-kalian lebih beruntung lah, nggak tercebur di dalam lava. Anjir lagi, gak selesai-selesai nih lawannya. Come on.
masa ini di mapnya nggak selesai-selesai, bosnya belum ketemu tapi dino-dinonya banyak banget. Wah, ini lawan lagi dino lagi nih. Mana sih bosnya, nggak nemu-nemu. Nggak apalah, langsung aja yuk kita kill terus langsung lawan bos. Semoga aja ini yang terakhir lah. Wah, gajah berbulu nih. Berarti nggak ada dino yang baru lagi, cuman ini aja. Akhirnya udah selesai. Cek mapnya. Tinggal itu aja mapnya. Langsung aja ya. Nah, ini bosnya. Di sini berarti bos aksesnya udah terakhir nih. Yuk, langsung di-kill. Nggak perlu lama-lama. Ya elah. Bos laba-laba, kirain ada bos baru. Kirain ada bos baru, ada dino yang lebih bagus dari yang kemarin-kemarin erinya. Ternyata cuman Rex sama Mamat yang lumayan. Nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali ya. Yuk langsung
kita balik lagi ke base. Nah, kita udah di base dengan mudah keluar dari dungeonnya. Nah, ini udah di base. Ya, cukup sampai di sini ya reviewnya kali ini. Di dungeonnya cuman ada saddle tapi jarang, tektop tempat makan, sama armor tangan sama helmnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang belum masuk dungeon. Lokasinya di situ, kuncinya di situ, tagnya di situ yang aku tunjukin tadi sebelumnya. Semoga kalian bisa dengan mudah masuk dungeon-nya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.